Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya bahas tentang LED. LED ini apa sih? LED ini definisinya atau singkatan dari L-nya itu light, E-nya emitted, D-nya diode atau cahaya yang diemisi dari dioda. Simbolnya sendiri, simbol dioda itu seperti ini. Jadi ada segitiga, ada atasnya. Ini positif, negatif, anoda, katoda. Kalau anoda itu yang panjang, katoda yang pendek. Nah, artinya arus itu hanya mengalir dari positif ke negatif. Kebalikannya nggak mau. Jadi ini kalau kita pasang kebalik, dia nggak nyala. Jadi bukan putus ya, dia nggak nyala kebalik polnya. Nah, saat arus ini mengalir dari sini, dari anoda ke katoda, kita alirin arus, maka akan ada cahaya yang diemisi. Itu singkatan, makanya namanya LED, light emitted dioda, cahaya yang diemisi dari dioda. Nah, fungsinya sebenarnya apa sih LED ini? LED ini banyak digunakan misalnya perangkat-perangkat elektronik sebagai indikator light ya. Misalnya contohnya ini saya punya adjustable power bank. Ini voltasenya bisa saya atur-atur mulai dari 5 volt sampai 28 volt. Nah, kalau ini saya nyalain gitu kan, saya aktifkan tombolnya, maka LED-nya akan nyala. Jadi saya tahu, oh ini posisi nyala, harus saya matiin biar saving power. Nah, di samping itu juga saya punya LED juga di sini kecil-kecil. Nah, ini kalau saya saya sambungkan charging-nya, dia nyala. Artinya ini posisinya sedang charge. Kalau dia yang satu lagi ini ada dua, yang biru ini nyala, artinya udah full of charge, artinya udah full, ya udah dicabut aja. Oke. Nah, tadi sudah definisi fungsinya. Nah, sekarang jenis-jenisnya. Tadi ini yang besar, ada yang kecil-kecil. Nah, ini namanya SMD, surface mounted, D-nya itu saya lupa, SMD itu apa sih. Oke, dia itu kecil ya, jadi nempelnya ke permukaan PCB. Nah, ini banyak digunakan di lampu-lampu ya. Nah, habis itu yang ini dia namanya 5 mm, ada juga yang 3 mm. Oh ya, tadi fungsinya selain sebagai indikator, sekarang juga banyak LED itu gunakan sebagai lampu penerangan gitu kan. Kenapa lampu penerangan? Karena dia hemat energi ya. Dia kayak ini aja 0,02 ampere, artinya kecil banget. Nah, tinggal disusun, ntar dia jadi cahayanya terang seperti lampu yang di atas ini. Oke, balik lagi, ini jenis-jenisnya. Tadi SMD sudah, ini dia yang pinnya yang dicolokin ke PCB. Nah, ini ada yang 5 mm. Nah, voltasenya juga macam-macam. Jadi yang 5 mm ini voltasenya 5 mm. Voltasenya buat warna putih, white voltasenya itu 4 volt. Red, green, blue biasanya 2 volt. Nah, arus yang mengalir di LED ini arusnya arus itu 0,02 ampere atau 20 mili ampere. Nah, jadi kecil sekali gitu kan. Nah, sekarang saya punya challenge nih. Saya mau pasang ini, dia kan 4 volt nih. Tapi saya punya sumber daya yang ini. Sumber daya saya ini lebih besar maksudnya. 12 volt. Nah, bagaimana saya bisa pasang LED yang 4 volt ini di tegangan 12 volt? Oke. Kita breakdown ya. Tadi PR-nya ada dua ya. Pertama,
ukuran 5 meter. Kita mau I sama dengan 0,02 ampere. Nah, kalau kita gambar, ini 12 volt, ini resistannya, ini ground, R, kita lihat, ini V sama dengan I kali R. Jadi kalau kita membatasi arus, kita harus pasang namanya resistor. Nah, berapa besar resistornya? Kalau kita lihat rumusnya gini, V-nya kita tahu sama dengan 12 volt. Sama dengan R, R ini sama dengan V dibagi I. Sama dengan 12 volt dibagi 0,02 ampere. Sama dengan, kita bagi 12 bagi 2, 6. Nolnya pindahin semua ke atas, 600 ohm. Jadi kalau kita punya tegangan 12 volt di sini, agar arus yang mengalir itu cuma 0,02 ampere, kita harus pasang resistor 600 volt. Nah, tapi kan permasalahannya ini kan nggak 12 volt. Ini 4 volt. Artinya kita harus pasang dia. Kalau kita pasang di sini, misalnya kita pasang paralel gini LED-nya, maka ini tetap 12 volt, potensialnya sama. Sama-sama 12 volt. Artinya kita harus pasang dia dalam rangkaian seri. Jadi di sini kita punya ini VR voltage resistornya, ini VLED. Nah, kalau kita ingat dulu belajarnya ya, ini zaman dulu banget. Nah, kalau anak-anak SMP mungkin dia masih ingat nih. V atau V0, V sama dengan di rangkaian seri nih, VR ditambah VL. Nah, kalau current-nya I di sini sama I di sini sama seri. Makanya kita mau batasin tadi current limiter, kita pasangnya di seri. Ini kan pertama current limiter, kedua namanya voltage divider atau pembagian voltase di rangkaian seri. Nah, kalau kita tahu tadi di sini VL-nya sama dengan 4 volt, V-nya 12 volt, berarti V di apa? Voltase di resistor ini sama dengan V dikurang VL sama dengan 12 volt dikurang 4 volt sama dengan 8 volt. Oke. Kita udah punya, kita hapus ini voltage divider sama current limiter. VR sama dengan 8 volt. Nah, berapa besar resistornya, R-nya? Kita ingat tadi rumusnya V sama dengan I kali R. Maka R yang ini, karena dia di seri, bukan tadi 600 ohm lagi, karena dia di seri, maka R-nya sama dengan VR dibagi I. I-nya tetap 0,02 ampere, karena kita memang mau membatasin dia di 0,02 ampere. Maka 8 volt dibagi 0,02 ampere sama dengan berapa? 400 ohm. Nah, berarti kita harus punya resistor ukuran 400 ohm. Nah, bagaimana kalau kita nggak punya 400 ohm? Kita punyanya cuma 220 ohm. Eh, jangan. Kalau 220 ohm kekecilan. Lebih baik resistornya, hambatannya kita naikin. Saya cuma punya ini 550 ohm ya. 550 ohm. 500
50 ohm. Nah, ini kan 400. Kalau 400 yang ngalir 0,02 ampere. Kalau 550 berapa? Nah, PR, coba dihitung. Ntar kita ukur pas terakhir. Oke, sekarang lanjut aja. Ini hitung-hitungannya udah, kita pakai aja 550 ohm. Nah, apa yang kita lakuin sekarang? Kita rangkai. Oke, kita rangkai. Nyalain soldernya. Untuk rangkai kita perlu apa aja? Kita rapin dulu, sorry. Untuk rangkai kita perlu ya tentunya kabel ya. Kabel. Saya punya heat shrink sini. Saya punya timah. Timah solder. Jadi kita pasang aja, terus kita rangkai. Nah, ini sih bebas aja mau di kiri, mau di kanan, mau resistornya dulu atau mau diodanya dulu, tapi saya lebih prefer si resistornya ini pasang di ini ya, di anoda, di positif. Kenapa? Ya nggak tahu juga, kebiasaan aja. Oke, kita pasang aja. Ini karena buat nunjukin, jadi nggak usah terlalu keren-keren banget deh. Kita cuma mau nunjukin fungsinya aja. Berhubung udah gae, pakai kacamata nggak kelihatan. Nah, kalau yang muda-muda mah nggak perlu pakai kacamata. Mas, ini juga buat megang ya. Panas. Sejepit aja sini. Ntar kalau soldering ironnya udah panas, saya langsung solder di sini. Ini saya nempel aja ya. Nggak harus gapi-gapi banget. Ini 12 volt, kita nyalain, tuh nyala. Ampernya nggak nongol, karena kecil banget. Tadi berapa? 0, nah tadi kan kita pakai 550 ohm. 550 ohm, kalau dibagi sama dengan, dibagi, apa? 8 volt dibagi 550 ohm. Itu hasilnya 14,5 mA atau 0,0145 mA. Ini dia kurang sensitif, jadi nggak nongol, kecil banget. Oke, itu aja. Gini caranya, kita pasang LED di tegangan yang tinggi 12 volt. Nanti saya coba bikin juga, misalkan kayak di lampu, bolak-balik di lampu apa listrik 220 itu kan juga ada tuh. Misalnya kita punya saklar yang ada tombol on off-nya, ada lampunya tuh kalau kita pencet nyala. Nah, itu LED juga. Nah, cuma kan dia tegangannya 220. Ya kurang lebih cara ngitung juga sama kayak tadi gitu kan. Kita pasang dulu tegangannya, apa tegangannya kita bagi. Ntar kita nemu tuh. Biasanya sekitar berapa ya? 4 kilo ohm kalau nggak salah. 4000 ohm sampai kan 220 volt dibagi berapa tadi? Dibagi 0,02 ampere. Nah, itu keluar tuh resistornya sekian. Nah, cuma kalau listrik rumah itu kan bolak-balik. Makanya kita harus pasang rectifier dioda ya, biar dia nggak balik. Soalnya kalau balik dia mati, jadi nyala mati. Terus kita juga mesti pasang kapasitor kali ya, biar dia nyala mati. Jadi saat listrik rumah itu bolak-balik, dia naik, turun. Pas turun, dia biasanya nol kan, nol dia nggak nyala, karena arahnya berlawanan. Nah, diambil dari kapasitor. Nah, itu aja. Semoga bermanfaat. Tolong like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.